demikian yang hari ini kita kukuhkan, dan selebihnya mungkin 500 atau 600 sekian akan kita kukuhkan menyusul. Berasal dari berbagai macam perguruan tinggi daerah, dan yang paling pentingnya adalah kali ini rekor untuk KIP kuliah kita. Kita mungkin nanti sampai dengan akhir akan ada 1.400-an mahasiswa dari KIP kuliah. Bahkan kemarin yang kita tetapkan untuk prodi D3 kita yang di Gresik dan Lamongan itu 99% adalah pemegang KIP kuliah. Hanya ada 2 atau 3 mahasiswa saja yang bukan KIP kuliah. Itu juga bagian dari kebetulan kita untuk terus bersama-sama memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang memang pinter untuk bisa bersama-sama berkuliah di Universitas Erlangga.